Pemirsa, petugas keamanan Bandara Juanda menemukan barang bawaan jemaah calon haji yang berbahaya dan dilarang dalam penerbangan. Di antaranya dua palu serta puluhan gunting ditemukan dalam tas jemaah calon haji. Menjelang keberangkatan jemaah calon haji kloter 15 asal Kabupaten Madiun, petugas keamanan Bandara Juanda menemukan barang bawaan jemaah calon haji yang berbahaya serta dilarang dalam penerbangan. Antara lain yakni dua palu serta puluhan gunting ditemukan dalam tas jemaah. Seharusnya barang bawaan seperti gunting dimasukkan ke koper besar di bagasi pesawat. 450 orang jemaah calon haji kloter 15 ditambah petugas kloter diberangkatkan ke Tanah Suci dari Asrama Haji Sukolilo, Embarkasi Surabaya menuju Bandara Udara Internasional Juanda.